Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bengkel Wakadol akan memberi tutorial sedikit, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, khususnya carry 1.0, karena yang rusaknya juga carry. Masalahnya rem tangan dalam dalam setelah disetel-setel masih dalam. Nah, kita cek masalahnya apa. Oke. Setelah dilihat dari bawah, setelan dari bawahnya udah habis, tapi ternyata masih dalam juga. Udah kita cek satu persatu bagian-bagiannya. Trombonnya masih bagus. Ini trombonnya masih bagus. Kampas remnya masih emang lumayan, bukannya bagus tapi masih layak pakai. Setelannya udah pada habis, setelannya ini, setelan ini. Ya ternyata rem tangannya udah mau putus seperti ini nih. Maaf, saya pakai tangan kiri. Tangan kanannya pakai cekel HP. Nah, masalahnya berarti ini udah kemakan. Cara penyelesaiannya seperti potong bikin ring seperti ini, kanan kiri tambah ring, masukin ringnya biasa ringannya seperti ini. Insya Allah rem tangan akan normal kembali. Oke. Kita lihat hasilnya eksperimen tadi. Dilihat ya. Tuh, udah langsung gigit rem tangan tadi. Oke ya. Oke, sekian dulu tutorial dari Wakadol. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Masalahnya cuman sepele, dipakai ring kira-kira 3 cm atau 4 cm lah. Sekian dulu ya tutorial dari Wakadol.